Sakit. Oh, sakit banget gua. Sakit banget ini. Ini sumpah. So guys, hari ini gue bakal mainin game Cardboard Clash lagi. Ini adalah game keluaran dari NetEase dimana gue udah nyobain dan juga mainin. Bagi kalian semua yang udah download atau yang belum download, langsung aja cek link deskripsi di bawah untuk update maupun download gamenya. Ada Android maupun iOS guys. Dan sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck, dan juga kasih like kalau kalian suka dengan videonya ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, ini adalah game Battle Royale yang berbentuk kotak-kotak cardboard ya. Mereka ini terbuat dari kardus tapi dibentuk dengan sedemikian rupa, dan ini bisa mengeluarkan skill-skill yang berbeda tiap karakternya, dimana karakter favorit gue tetap ini dan ini. Dan satu lagi guys, kenapa gue sekarang recordnya itu pas level 9, karena di level 9 itu kita bisa unlock yang namanya slot sticker. Jadi slot sticker ini kayak tambahan gitu guys. Jadi kalau kalian lihat di sini nih ya. Nah, di sini ada nambahin 0,25% health recovery ya. Dan gua kemarin dapetin karakter baru namanya Crimson. Ini belum gua coba dan gua bakal pakai nanti. Tapi gua bakalan coba untuk membeli-beli lagi cardboard yang ada. Kita buka sampai koin kita habis atau dapat yang baru. Ini dapat yang lama, kita buka lagi. Kita buka lagi, dan kita juga punya diamond by the way. Dapat meme terus, kayaknya suka banget dan cinta sekali dengan yang namanya meme ya. Tolong kasih gue yang baru. Sadness. Wow. Epic. Wadaw. Oke, sekarang kita udah punya dua karakter baru, di mana itu satu Crimson. Dia itu super rare. Oh my god. Super rare. Terus yang kedua adalah Epic Sadness namanya. Ngomong-ngomong, super rare sama se-epic itu bagusan mana ya? Mohon maaf lo ini. Rambutnya rambut Goku anjir. Kalau ini oke, kayaknya karakternya satu. Oh my god. Oke, kita udah punya dua karakter unik. Dan sekali lagi, kalau misalkan kalian mau download, tinggal cek link yang ada di description saja. Gue sudah taruh, dan nanti gue bakal maininnya ini di squad mode bareng teman-teman gue. Jadi kalian akan melihat mereka dalam waktu 3, 2, 1. Alright guys, kita udah bareng teman kita The Bangkong, si Babi 2, dan juga Mulan. Upi, Diki, sama Egi sudah menemani gue sekarang, dan gue akan mencoba karakter baru. When you attack them, you will inflict 7,5% bonus damage. Dapat 10 life drain. Ada life steal-nya. Fix. Oh, enak banget tuh. Fix. Gue pakai yang ini. Lihat. Yo. Yo. Ini ada satu lagi, saya 10 apa namanya bentar. Oh, sadness, saya 10. Ini increase attack. Attack 7,5% sama attack speed 20%. 8 detik. Oke. Okay. Kayaknya gue pakai si Crimson dulu deh. Oke, guys, sudah ready kah? 5 minutes later. Kenapa kalian suka banget sama muka meme itu sih, anjing dah. Empat orang nih. Kemarin gue kagak pernah menang rank 2 mulu ya. Yang terakhir. Oke, okay guys, kita turun di classroom bawah. Oke. Okay? Kutandai di sana kawanku, and then kita keluar. Dan ternyata banyak ya. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Semoga nggak banyak yang di sini sih. Aduh, nyangkut gua. Nyangkut gua. Aku ke bawah dulu kawan. Teleport anjay. Cari-cari senjata dulu. Mati gua. Ini yang biru-biru buat apa ya? Itu untuk naikin level, nanti ada skillnya gitu. I see. Jadi semua senjata tuh ada level-levelnya juga, 1-3. Armor, tas, sepatu, helm itu 1-3 juga. Skill yang lu ambil apa? Enggak lu di tap. Rapid strike. Oh, rapid strike. Ya. Itu tuh. Nah, shotgun lu. Miss mulu dia. Pi, bunuh Pi. Hihi. Gua di tag. Ah, Pi di bawah ada. Gua harus cabut. Dick, don't play alone. Tolong. Sakit. Hihihi. Sakit, guys.
Mati kau. Ah, mati Vi. Nice. Ada satu lagi. Ah. No. Gila. Gua level 1. Rank berapa kita tadi? 2 deh kayaknya. Iya, ya Allah, rank 2. Lu rank 2. Tolong ganti karakter sama yang lebih gua kayaknya coba pakai ini dulu deh. Gua enak pakai ini kencang. Oke. Okay. Coba pakai ini. Ini nambah attack sama attack speed. Let's go. 3 Yao Ming anjing. Kita ke playground tapi banyak orang. Kita ujung aja coba ya. Ujung aja tengah rame banget. Ujung aja coba ya. Rada tengah dikit mati. Tuh, dari sini bagus tuh. Ada helm yang akan kuambil dan panci kesukaan gua. Enggak ada orang. Tampolin. Gua enggak dapat senjata, buru anu doang. Ih, more burger gua. Itu panci masih ada nih level 2 pancinya. Di belakang, di belakang, Pi. Di kiri. Aya endokna level 2 tah. Ari nu eueuh level 1. Nu loba kadaharan level 3. Egi live chat. Egi mulai live chat. Lu kasih Egi aja duren. Ini banyak nih. Ah! Kenapa dapat anjing? Ah! Yes. Tinggal. Guys, isi dulu guys. Udah. Ini shield. Ayo kita bergabung. Kita bersatu demi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sampai berapa nisilnya nih? Udah belum? Sampai 25 atau 30% lah. Sampai zone-nya jalan aja. Emang ada yang sil kita ada berapa? Enggak kelihatan ya? Udah deh kayaknya. Udah. Kecuali yang punya skill shield dia lebih full lagi. Ah, atas ada. Oh, si Egi tuh yang punya. Atas ada. Musuh. Ayo, ada 2. Yang kiri ada nih. Anjir, yang ini level 4, Pak. Sakit tuh dia. More burger. Dia udah enggak ada shield tuh. Enggak ada. Oh, ada lagi dong. What the fuck? Tapi bong. Ajar. Sakit dong. Tampolan maut. More burger. Ah! Nyangkut gua. Maaf, panik. Maaf. Mana lagi? Banget gua. Dia. Ini nih. Dia jadi itu. Tampol. Temen gua. Sisa satu. Lah. Gua lupa kita berempat anjir. Akhirnya. Empat orang mana mau hidup orang ini. Gua kill 3 lumayan. Guys, lagi yuk. Tanggung. Lagi. Kayaknya kita emang cocoknya turun ujung deh ya. Karena enggak terlalu banyak orang yang masih bisa ngelut. Masih bisa nyanskui gitu loh. Kemana nih? Kayaknya ke bawah. Classroom lah. Tapi kayaknya banyak juga deh yang di classroom. Wah, banyak di kanan. Ya Allah. Ini rame banget, gue enggak ada siapa, cuy. Nyangkut kadal. Gua. Guys, gua kabur, maaf guys. Ya, bukan enggak temen. 2 hours later. Ada burger. Gua di tag ya. Oke. Okay. Pada di atas semua. Mana. Oke. Okay. Dekat kita ada nih 2 orang. Iya, makanya di atas. Ini kiri gua nih. Shotgunnya. Guys, I'm coming. Sekarang satu. Nah, I'm coming. Di atas gua. Jangan ngelot anjing kayak kebiasaan. Tampol. Duren gede. Duren level 3. Duren gede. Siap. Tidak. Anjir, gua udah 8 panci double strike toh. Itu pangpong anjir. Sisa 3 orang guys. Sakit. Oh, sakit banget gua. Sakit banget ini. Ini sumpah. Oke. Anjir. Itu
sakit banget. Asli, ini kombinasi yang kita cari sejak tadi. Aku penasaran ntar dulu, apakah kalau pakai karakter ini akan kalah? Betapa hinanya cara super rare ini. Oke guys, kita coba lagi. Kita akan coba win streak ketiga. Ujung lagi, nggak bisa. Udah kita ujung lagi aja. Lebih enak cuy ujung. Gua tuh tadi dapat shotgun level 3. Jarak dekat. Sekali tembak setengah darahnya anjir. Tadi gua party rapid attack sama double attack tuh. Jadi kalau nangis. Itu nangis. Nangis. Panci. Oh, ada orang. Eh, gua tampolin. Tolong. Gua lagi sama yang gini. Guys, gua ke kalian guys, gua ditampolin orang guys. Guys, tolong guys. Di mana itu? Ih, di atas gua. Dapat kill. Kan sial banget gua pakai begituan. Aduh, sakit banget. Sumpah gua pakai char super. Sial banget. Kini kawanku pengen double attack. Kini karakterku tak berguna. Gak bakal aku pakai lagi. Jadi terbukti ya toh? Terbukti emang yang tadi itu yang pakai si siapa? Sleeping baby apa siapa? Sadness. Ya sebenarnya gara-gara sial aja sih. Kagak ada senjata gua. Kayak anak panti mau tawuran ini. Tahu enggak sih? Kabur. Di sini Pi, kita pernah terbang aja. Mana orangnya? Mampus. Gua tampol. Mati gua. Seluruh kota merupakan tempat bermain. Itu kalau pakai backsound itu lucu banget sih anjing tadi bertiga. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel gue dan juga teman-teman gue agar tidak stuck guys. Cek deskripsi bawah, di situ ada link deskripsi. Link downloadnya untuk game ini, entah itu Android maupun iOS. Dan juga link teman-teman gue, ada Egi, ada Upi, ada Diki yang tidak aktif untuk video di channelnya deh. Oke, yaudah sampai situ aja. Kita Mister Oh. Kita pamit undur diri. Bye-bye guys.